Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fans Ayu Tinglisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Selamat malam dan selamat berehat ya. Menemani rehat kalian tentunya Ting Ting TV akan menyuguhkan info-info menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya ya, dengan cara menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam ini datangnya dari Ayah Rojak, sebagaimana yang telah di-repost oleh akun Instagram Citrawati ya. Citrawati di sini mengunggah postingan daripada Ayah Rojak yang menegaskan bahwa ia sangat senang sekali ya, dan sebentar lagi ia akan mempunyai mantu baru. Dan hal yang paling menarik di video kali ini ya, Ayah Rojak menegaskan bahwa doakan saja sebentar lagi pasti diundang. Wah, ini suatu penegasan yang sangat menarik ya, yang tentunya ditunggu-tunggu oleh fans Ayu Ting Ting. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada 72 Rosamni, amin amin ya Allah, happy-nya ayah yang sebentar lagi mau punya mantu say. Dan ada Lintang 3138, alhamdulillah semoga segera. Tak lupa Citrawati pun menuliskan sebuah caption ya, amin 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 ya Allah, semoga semuanya dilancarkan ayah, the best. Itu adalah beberapa komentar dan caption daripada sahabat yang tentunya mendukung Ayu Ting Ting dan Adit Jaya. Semoga hubungan mereka segera menuju halal dan segera menuju ke pelaminan. Doa yang terbaik buat Ayu Ting Ting dan Adit Jaya. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.